Boleh ke resign dengan hanya trade saham? So kalau anda adalah orang yang sedang bekerja, anda ada pekerjaan sekarang, mungkin anda seorang government servant, anda mungkin adalah pekerjaan apa yang anda buat dan anda terfikir nak resign dan anda sedang mencari jalan, adakah betul kita boleh resign dengan hanya trade saham? So sebab saya ada pengalaman resign, nak share dengan anda. Dulu saya ni bukanlah dalam bidang kewangan ataupun pelaburan. Saya tak ada diploma dalam investment analysis ke, saya bukan remiser, saya bukan dealer, saya orang biasa, sama je macam orang dekat luar sana. Happen to be, saya adalah dalam bidang kesihatan. Saya belajar dalam bidang kesihatan sebab nak memenuhi hasrat ibu bapa saya. Saya belajar dalam bidang sains hayat kat Kolej Matrikulasi Negeri 9. Kemudian saya sambung belajar dekat dalam bidang perubatan lah. Alhamdulillah saya layak untuk bidang perubatan, tetapi something happen, isu kesihatan juga yang menyebabkan saya terpaksa tukar ke bidang farmasi. Pada tahun 2017 macam tu saya enroll dalam bidang farmasi dan saya graduate pada tahun 2011 dan alhamdulillah saya bekerja dalam bidang farmasi. Cuma saya tak minat, tak ada passion dalam bidang kesihatan ni, dalam bidang farmasi, dan saya realise saya punya minat lebih dalam bidang kewangan, pelaburan, motivasi, inspirasi, dan saya suka untuk inspire lebih ramai orang untuk berjaya dalam kehidupan mereka lah. Alhamdulillah hari ni saya boleh buat benda yang saya suka. Sebelum ni 6 tahun saya struggle dalam bidang kesihatan, dalam bidang farmasi, dengan stres dekat tempat kerja, ada isu dengan bos, ada isu dengan rakan sekerja. Jadi saya banyak bertahan masa 6 tahun dalam bidang farmasi, dan sebelum sehingga saya dapat peluang untuk resign pada tahun 2017. Semasa saya nak resign, saya masih ingat lagi saya tanya semua kawan-kawan saya yang dah resign ataupun yang belum resign. Saya tanya pendapat diorang, okey tak resign? Macam mana agaknya rupa kita ataupun keadaan kita selepas resign? Saya hardly dapat jawapan yang saya inginkan. Bila saya tanya kawan saya yang resign, contoh ada kawan saya farmasis, dia resign daripada government servant dan dia buka farmasi dia sendiri, dan saya tanya dia lah, ni kawan saya perempuan, dia kata life lepas resign biasa je, ada masa okey, ada masa stres juga. Bagi saya tu jawapan selamat. Okay, saya nak tahu lepas resign tu okey ke tak. Kalau okey cakap okey, kalau tak okey cakap je tak okey. Tapi kalau kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, tu jawapan tu bukan jawapan yang saya mahukan lah. Saya faham struggle orang yang nak berhenti kerja, dia takut sebab hutang kita banyak, betul, komitmen. Okey, kalau kita berhenti kerja, resign, nanti kita tak ada pendapatan, dan macam mana kita nak support keluarga kita? Daripada kita yang support keluarga kita, nanti keluarga kita pula yang support kita. Itu kan sesuatu yang memalukan juga. Saya faham, ini adalah isu-isu yang saya pun hadapi dulu. Saya hadapi struggle nak berhenti kerja, memikirkan banyak keadaan, apakah yang akan terjadi lepas resign. Selain itu juga, apa yang menyebabkan ramai orang risau lepas resign adalah sekiranya berlaku apa-apa emergency, macam mana, contoh tiba-tiba jatuh sakit ke, dan tak ada pendapatan lagi, menyusahkan orang lain. So benda-benda ni semua adalah perkara yang menghantui ramai orang yang nak resign. Okay, saya percaya ramai orang nak resign. Tak ada siapa yang suka sangat nak kerja. Okay, tetapi terpaksa kerja sebab ada hutang, ada komitmen dan sebagainya. Ramai orang tak faham tentang trade saham. Dia fikir kena trade saham setiap hari. Sebenarnya tidak betul. Itu adalah fakta yang salah. Dan itu adalah persepsi kebanyakan orang tentang pelaburan saham. Bila kita nak resign, perkara pertama yang kita kena settlekan terlebih dahulu bukanlah savings. Kena ada savings RM300,000. Sebenarnya duit ni RM300,000 satu jam boleh settle. Boleh habis. Belanja ke, beli tu ke, bagi ke orang ke, habis duit. Persoalannya, bila kita nak resign, bukan sebab soal berapa cash yang kita ada, tetapi berapa komitmen yang kita ada. So, anda kena kira berapa komitmen bulanan anda, apa yang anda kena bayar kereta, anda kena bayar rumah, anda kena bagi kat wife anda sebagai nafkah, untuk beli pampers anak, beli susu anak, beli barang dapur. Semua tu anda kena listkan dan anda kena tahu total komitmen bulanan anda. So, astro ke, internet ke, semua anda kena isi kan. Tuliskan dalam list anda. Saya buat benda ni dulu. Dan kita akan tahu berapakah komitmen bulanan kita. Bila kita dah tahu berapa komitmen bulanan kita sekarang, so next step apa yang kita kena buat adalah kita kena potong mana yang boleh potong. Contoh Astro. Kalau tak tengok Astro, masih boleh hidup tak? Potong Astro. Okay, contoh kita pakai dua phone. Kalau kita boleh survive pakai satu phone, buang satu phone. Buang lagi line satu phone tu. Jangan pakai dua phone. Cuba fikir apa benda yang kalau kita nak beli ke, kita nak commit untuk bayar ke, kalau kita tak bayar benda tu, kita masih boleh hidup. Kita kena bezakan keperluan dengan kemahuan. Kalau anda boleh buat benda ni, maka anda akan cross out apa yang tak perlu dan anda akan start buang benda yang tak perlu. Selain tu juga, bila kita bercakap tentang hutang, biasa hutang kita ada hutang kereta, hutang pelajaran, PTPTN ataupun hutang MARA dan apa saja, personal loan ke dan sebagainya. Inilah hutang yang anda kena work so hard untuk matikan dulu. Habiskan dulu hutang-hutang yang ada ni. Satu-satu anda kena buangkan hutang anda. Teknik yang paling
power yang saya belajar pada tahun 2012 untuk settlekan hutang adalah teknik snowball effect. Dan snowball effect ni mentor saya ajar, mentor kewangan saya, nama dia Dr. M. Macam mana kita nak settlekan hutang tu dengan lebih cepat? Ada teknik snowball. Kalau kita ada 3 hutang, kita akan matikan satu-satu. Bila kita matikan hutang-hutang yang ada, maka komitmen kita akan turun. Dalam masa yang sama, jangan tambah komitmen. Matikan komitmen, jangan tambah komitmen. So, anda akan nampak anda punya komitmen bila kurang, maka anda akan rasa lebih lega sikit dari segi kewangan. Saya cerita ni based on pengalaman saya sendiri yang resign daripada kerja makan gaji saya sebagai government servant pada tahun 2017. Ini yang saya buat. Saya reduce komitmen saya dan saya tingkatkan pendapatan saya. For sure, rendahkan komitmen, tingkatkan pendapatan. Baru kita ada lebihan untuk savings dan invest. Kalau anda boleh buat benda ni, maka insyaAllah anda akan boleh go to the next step. Cuma saya nak beritahu anda, teknik apa sekalipun yang anda pakai, ianya mengambil masa. Jadi anda tidak akan dapat resign dalam masa 24 hours. Dia akan ambil masa mungkin setahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau anda betul-betul fokus pun, dia ambil masa bertahun untuk capai matlamat tersebut. Jadi anda kena fokus daripada sekarang. Kalau anda belum bermula, sekarang start. Sebab anda akan hanya boleh capai result tersebut sekiranya anda fokus dari sekarang, tembak sikit. So anda akan dapat dalam setahun akan datang, 2 tahun, 3 tahun akan datang, hutang anda banyak settle. Dan masa tu anda akan rasa lebih ready untuk resign. Kalau anda tak buat sekarang, maka selama-lamanya anda akan terperangkap dalam hutang. So, bila anda dah settle tentang sedikit tentang money management, next level adalah kalau kita nak bercakap tentang pelaburan saham. Macam mana kita nak jadikan pelaburan saham sebagai kita punya income? Dia macam ni tau. Tadi ada yang tanya, bolehkah kita beli saham setiap hari untuk kita survive kita punya kehidupan? Sebenarnya tak. Sebenarnya bukan macam tu. Saham ni, biar saya beritahu anda, the ideal untuk kita tunggu sesuatu saham tu naik adalah 1 bulan ke 3 bulan. Kita beli dah kat bawah, nak tunggu dia naik sampai ke puncak, sampai kita buat significant profit tu, biasanya ambil masa sebulan ke 3 bulan. Okay, lebih daripada tu agak lama. Bila kita nak buat income dari pelaburan saham adalah kita kena macam prepare untuk 3 bulan akan datang. So kalau kita trade sekarang, income kita sebenarnya untuk 3 bulan akan datang. Mindset kita 3 bulan punya cerita. So kalau hari ni kita buat profit dalam saham, sebenarnya kita dah buat kajian saham tu 3-4 bulan sebelum ni. Contoh kita 3 counter kita trade, kita dapat result demi result tu sebab kita dah buat kerja tu dah lama. Tapi biasalah bila kita tunjuk result, orang cuma nak ingat kita buat profit hari tu. Sebenarnya tak, kita tengah holding dalam masa 3 bulan yang lepas. Okay, dan kita dapat result tu hari ni. Kalau kita nak buat profit selalu dalam saham ni, jawapannya ialah kita beli hari ni, kita expect 3 bulan. Jadi kita beli lagi untuk 3 bulan akan datang. Beli lagi untuk 3 bulan akan datang. So, dia adalah sesuatu yang akan bersambung-sambung apabila kita buat macam ni dengan expectation 3 bulan. But the problem is dalam saham, bila kita expect lama, kadang-kadang dia jadi cepat. So, 2 minggu dah dapat result. Kadang-kadang seminggu dah dapat result. So, anda nikmatilah bila dapat cepat, alhamdulillah. Kita dapat result, kita dapat produce result dia dan kita boleh realize profit, kita boleh masuk counter lain. So that's the way macam mana saya melihat pasaran saham. Saya rasa inilah yang sedikit berbeza daripada ramai orang melihat pasaran saham. Mereka melihat daily income. Sebenarnya tidak macam tu. Daily income tu selepas anda dah buat kerja 3 bulan yang lepas. Dan next level dalam saham ni adalah apabila anda boleh buat income yang significant. Contohnya 4 angka ke 5 angka dalam satu trade. So tak make sense kalau anda nak jadikan saham ni sebagai sumber pendapatan anda, tapi untung anda setiap kali anda trade dalam RM100, RM200 sahaja. Boleh juga, tetapi tak best. Tapi yang paling best adalah apabila anda buat sekali profit anda RM5,000, RM10,000, RM30,000, which is satu trade tu dia dah cover anda punya perbelanjaan mungkin untuk 3 bulan ke 4 bulan. Dalam saham ni, kalau kita boleh belajar cara untuk gandakan modal kita berlipat kali ganda, barulah kita boleh resign. Okay, barulah kita boleh jadikan sumber pendapatan utama kita. Kita kena fokus, kita kena being consistent, kita kena jaga emosi. Kebanyakan ramai orang yang belajar saham, emosi tak reti nak jaga. Trade saham ikut-ikut orang, tak ada ilmu untuk buat keputusan sendiri. Maka macam mana you nak resign? Macam mana you nak jadikan trade saham sebagai sumber pendapatan you yang utama? Tak mungkin. Sebab you trade dalam keadaan kerisauan, trade dalam keadaan yang tak pasti. So ini tak mungkin akan membantu anda untuk jadikan pelaburan saham ni sebagai sumber pendapatan utama anda. Dan bila tak boleh buat macam tu, maka anda tak yakin untuk resign.